الشيخنا مؤلف هذا الكتاب الحبيب حسن بحر وعصو عليهم وفرهم الله يوسف من سميت وعصو عليهم الله الشيخنا في هذه القرية وأستاذنا ومعلمنا أن الله يتقشى برحمة الله مغفرة وينفعنا بأسوارهم وأنوارهم معلومهم في الدين ودن والآخر أسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد Hadratul المكرمون، para orang tua, para jamaah, musalla al makmur. mobil khususnya yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustaz Taufikur Rahman, Ustaz Arfan Juga para asatizah, para guru-guru yang lain, Bang Beni dan juga beserta para jamaah mushola al-makmur Mudah-mudahan kita yang hadir, yang menyempatkan waktu Allah berikan keberkahan pada kehidupan kita Allah jadikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh-soleha Rumah tangga kita, sakinah, mawaddah, warahmah kita mendapatkan rezeki zahiran batinan halalan thayyiban barakah insyaallah. Amin ya Rabbah alamin. Kita sudah masuk di pertengahan bulan Rajab. Di mana pada bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk mengucapkan banyak istighfar ya. Kenapa kok orang di bulan Rajab dianjurkan banyak baca istighfar? Ya. Karena kita akan menyambut daripada bulan yang mulia ya itu bulan roh Ramadhan di kali barat kata kita pengen ketemu sama Allah kita pengen ketemu sama Rasulullah iya masa badan kita kotor tuh otomatis kita harus bersihkan dulu nih kita nih ya di dalam prinsip ilmu tasawuf ada tiga perkara sebelum kita mendapatkan sesuatu anugerah yang besar yang pertama ada istilahnya takholi yaitu proses mengosongkan diri dari dosa. Yang kedua, tahalli, yaitu menghias diri dengan amal soleh. Dan yang ketiga, tajalli, yaitu proses mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita pengen dapat anugerah, harus lewat tahalli, harus lewat tajal atau Kalau nggak tahalli, maka nggak bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian jalan kita menuju Allah. Yang kita kan pengen semua masuk surga. Dan ngomong-ngomong masih pada seger gak nih? Alhamdulillah saya nggak bisa tidur dari semalam. Kepikiran, takut-takut, ya. Ah bukan bablas bukan. Kita kalau mau kemari tuh jam 4 aja udah harus bangun itu. Ya, bangunin santri dulu, bangunin istri pertama, terus bangunin anak iya kan pertama dan terakhir bu ya satu insya Allah mah kita ya kalau yang Belamari mari kayaknya istiqomah semua nih istri tiga dikontrakin rumah <tuh> ya jadi kalau kita pengen masuk surga nih kata guru saya kunci yang pertama adalah jadilah orang-orang baik yang banyak beramal tuh jadi kalau kita pengen banyak masuk surga pengen masuk surga adalah jadilah orang yang banyak beramal Eh, susah banyak beramal. Ya, dua ngitung kancing, ya. Dua kagak, dua kagak. Tahajud, ya kalau lagi susah doang tahajud. Lagi itu kayaknya masuk pintu lewat pintu sini kayaknya berat nih. Masuklah pintu yang kedua. Apa itu pintu yang kedua? Jauhin maksiat. Susah. Saban buka HP maksiat. Saban keluar maksiat hati di masjid kadang-kadang di majlis taklim maksiat apa yang ngomongin orang itu itu maksiat kayaknya susah pintu nomor dua ya yang ketiga nih jalur masuk surga adalah kasratus sholat ala nabi banyakin sholawat kepada rasulullah tuh cuman kayaknya jarang-jarang ya sholawat disuruh sehari seribu seratus juga kagak karena apa syukul kata orang condet syukul katanya. Apa syukul? Sibuk kerja. Pergi pagi orang belum pada bangun. Pulang malam, malam gojek. Sampai tengah malam masuk angin besok meninggal tuh. kerja. Akhirnya apa nggak sempat wirid. Ya udah dah masuk yang nomor 4. Apa itu? Gerbong eh sedekah tuh. Jadi kalau kita pengen masuk surga, itu yang paling ujungnya gerbong Sadako ini yang orang-orang kaya kerjain ya. jadi kalau orang-orang kaya sempat gak tahajud kayaknya kagak sempat gak ngertiin kau beli apa dia kayaknya kagak susah apalagi maksiat orang yang namanya orang kerja ya Rob ya ketika kita kerja di mall di mana di mana itu pasti ngelihat mak siap baca sholawat ya kalau sempat nah udah yang keempat tadi nah, sodakoh ya. kenapa nih sodako nih luar biasa ya banyak orang-orang yang kerja, banyak orang-orang yang enggak apa namanya bukan orang yang sering ibadah bisa babi lantaran sodakohnya dia masuk ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Imam Haddad di dalam sebuah hadis man tasaddaqa faqat fakalah ya Kata Imam Haddad dalam sebuah riwayat Siapa orang yang bersodakoh maka sungguh ia telah membukakan ya 70 ikatan setan. Masya Allah. Ya jadi kita ini sama setan dibelenggu, diikat tuh. Ya. Nah, ikatannya berapa? 70. Itu saking banyaknya. Yakni khala sifati syayatin. Yakni maknanya adalah dia telah menyalahi sifat syaiton Emang kenapa setan? Fasyaitonun ya'muruhu bil bukhli. Setanlah yang nyuruh dia untuk pelit tuh nih. Jadi kalau kita mau sedekah, kata guru saya, buru-buru Anda. Ya, punya duit habis gusuran, jangan pakai tunda-tunda. Niat ngasih 100 juta, kasih. Niat ngasih 50 juta, kasih. Kenapa? Makin lama makin berkurang tuh. Ya, kita pengen sedekah 100.000 antara subuh kayaknya sedekah 100.000. Karena kan katanya kalau sedekah satu dibalas se sepuluh. Pas udah pagi kayaknya gocap aja dah. Bekurang. Menjalan ke masjid, enggak kayaknya. ceban aja cukup. Ya, yang penting istiqomah. Kan gitu. Ya. Padahal kalau kita sedekah seratus ribu tuh. Ganjarannya besar. Al-ajar ala ya. masyak katil amal. Upah itu, ganjaran itu bergantung daripada beratnya amal. Makanya kita sampai sekarang masih gini-gini aja karena nggak berani ngambil resiko mengerjakan amal yang luar biasa. Ya, para aulia, para solihin dapat kedudukan tinggi itu karena amal, bukan karena ilmu bukan. Ya, karena amal yang diiringi sama ilmu itu mereka dapat kedudukan yang besar. Mereka kalau sedekah nggak nanggung nanggung. Saya dapat kisah ada seorang habib wali min aulia wali kutub di zamannya. Beliau dikasih duit miliaran, sekoper, nolak, mohon maaf saya nggak butuh, Allah. Oh, Kita kalau dikasih sekoper, <gaduh> Bukan nolak, nanyain, mana? Katanya mau bagi <gaduh> Lah ini emang orang soleh kelasnya, dikasih semiliar, miliaran, ditolak dengan alasan aneh nggak butuh ini. Kata Muhibbinnya, enggak ya Habib, ambil aja, saya ikhlas, emang niat buat mau ngasih enggak, enggak enggak butuh, dipaksa lagi. Akhirnya mau tuh ngambil tuh. Ya. Kalau kita kan nolaknya bukan nolak ya nolaknya apa, bahasa basi doang ya. Udah nggak usah, nggak usah dikantongin. <laughs> nggak usah, nggak usah dikantongin. Makanya <laughs> di kampung saya itu kalau ada orang dikasih amplop tuh unik tuh. Ada orang kan kalau kita kadang-kadang ngasih guru amplop kadang suka nolak. Jadi ada tips kalau mau ngasih guru amplop yang nggak bakal ditolak. Gimana caranya? Lagi sholat kantongin amplopnya. <laughs> Allahu Akbar. Lagi sholat kantongin amplopnya. Nggak bakal ditolak. Saya kaget ya. Saya lagi khutbah. Pengen khutbah. Lagi sholat kau ya. Allahu Akbar. Ada pengurus masukin amplop ke kantong. Lah kita gimana nolaknya? <laughs> Bener gak? Nah, itu tips tuh ya. Kalau kita punya guru, ngasih amplop, ditolak, kasih lagi sholat itu. Iya tuh. Nah, kemudian ketika dikasih ditolak, akhirnya diambil tuh. Oh itu Subhanallah. Dibilang ame muridnya, kebetulan muridnya itu salah satu habaib yang terkenal saat ini namanya Habib Ali Zainal Abidin Al Jufri atau yang dikenal dengan Habib Ali Jufri. Ya Ali, siapin mobil, ayo kita jalan. Jalan dari pagi. Ngapain? Nelusurin gang, nelusurin jalan ke rumah orang miskin, ke rumah janda, ke rumah anak yatim ngebagi itu duit yang miliaran tadi satu persatu sampai menjelang sholat asar baru sempat sholat zuhur subhanallah saking ya disibukkan menghabiskan duit yang ada di tangannya sampai-sampai sholatnya di ujung waktu ya ini pelajaran juga buat kita ya bahwasanya apa ibadah sholat itu adalah ibadah yang kebaikannya hanya buat kita sedangkan sedekah ibadah yang kebaikannya buat kita dan orang lain ibadatul muta'adi afdolu min ibadatil lazim kata ulama usul ibadah yang sifatnya orang untuk orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya pri, pribadi ya. makanya dikasih tuh duit semua sampai selesai habis tuh duit miliaran dalam waktu sekian jam doang subhanallah ya pas pulang malam habib Ali dengan gurunya. Nah ini gurunya masyhur luar biasa. Namanya Habib Abdul Gadir bin Ahmad as Segaf Jeddah. Itu malamnya habis pagi megang duit miliaran, malamnya lapar nggak ada makanan. Subhanallah. Ketika makan beberapa kacang, ya kata Habib Ali, beberapa makanan kacang disisain nggak dimakan. Apa kata Habib Abdul Gadir? Eh ente itu makan itu kacang sungguh sekecil kacang ini kelak akan ditanya sama ya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Padahal tadi pagi punya duit miliaran, istilah kata mau makan apa aja bisa, subhanallah itu. Ya, nah ini nih, ini target kita, ya, target kita. Cuman nggak semua orang bisa begini, ya, tergantung kelasnya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke makom rijal, makom ulaulia tuh. Itu yang dinamakan dengan ibadah Allah rijalallah agithuna li tuh. Ya kita minta tolong tuh ibadallah rijalallah agithuna li tuh. Mereka adalah ibadallah rijalallah orang-orang yang besar. Jadi semakin besar mereka mengerjakan amal, maka semakin besar ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kalau mau jadi orang besar, nggak mungkin kerjaannya kecil, ya, nggak mungkin kerjaannya kecil. Tinggal pilih dah nih dua nih. Kalau kita mau jadi orang besar, ada dua jalan. Apa jalan yang pertama? Tulis yang pertama jalan berbuat baik. Kebaikan aja kita kerjain. Sedekah tuh, ya, sholat gila-gilaan sholatnya sholat witir mah udah bukan sebelas lagi udah bisa lebih dari itu puasa tiap hari itu se cara kita dekat sama Allah cara jadi orang yang besar di sisi Allah dengan jalur ibadah ini mah cuman berat ya Ber berat kalau bahasa kata orang-orang sekarang jarang yang mampu beda sama orang dulu orang dulu kuat-kuat ya. orang dulu nyari ilmunya susah Ngamalinnya gampang orang sekarang nyari ilmu gampang ngamalinnya susah. Sekarang mau ngaji di mana? Di YouTube ada. Ambil rebahan ada, di rumah ada, di mobil bisa ngaji. Di mana aja bisa. Cuma ngamalinnya susah. Itu yang pertama itu, berat. Ada lagi yang kedua, jalan menuju Allah lewat jalur musibah. Hmm. Kayak ini yang berat ya. Cuman kalau jalur yang kedua ini mau oh nggak mau paksaan ya. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, bisa dengan dua cara, bisa dengan jalur yang aman, jalur ibadah, cuman berat ibadahnya. Bisa dengan jalur musibah, berat ujiannya, cuman hasilnya, ganjarannya besar luar biasa itu. Inna ma sesungguhnya Allah berikan orang yang bersabar pahalanya nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada hitungannya. Subhanallah tuh. ya Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah tuh jalurnya dua. Nah, ada orang pun sedekah begitu. Sedekah juga tadi dua. Ada sedekah karena keinginannya. Itu yang pertama. Ada sedekah karena terpaksa. Kapan sedekah terpaksa? Kita punya duit nih 5 juta. Kita simpan baik-baik. Eh, hilang. Namanya apa itu? Sedekah terpaksa. Kalau kata guru saya, udah niatin sedekah aja. Kan jarang-jarang sedekah 5 juta paling banter kalau maulid nih paling gede gope tapi kalau jamaah sini kayaknya 10 juta sih insya Allah ya orang saya lihat masuk gang sini mobil mulu sih kayaknya ya. insya Allah min ahlil khair insya Allah jadi barometer musola al makmur jamaahnya makomnya tinggi-tinggi itu lihat kotak amalnya kalau kotak amalnya isinya orang-orang senyum duit yang warna merah mulu insya Allah lagi bagus ekonominya apalagi duit yang biru masih lumayan dah Eh, isinya golok mulu. Ini repot, pati murah semua nih. Kagak ada yang pakai imamah tuh. <laughs> nah, jadi kembali lagi tadi, ketika kita bersodakoh, kita sudah membuka ikatan setan. Apa yang pertama? Setan menyuruh kita untuk pelit, dan juga setan menakut-nakutin kita akan kemis. kina tuh ya, padahal padahal nih. Dalam Al-Quran Allah berfirman Wa ma min syai'in Apa saja yang kalian infakkan Min syai'in Bahasanya min syai'in Maupun sedikit Fahuwa yukhlifuh Maka Allah lah yang kelak akan menggantinya Wahuwa khairul rozikin Dan dialah Allah sebaik-baik yang maha memberi riz Rizki Itu janji Allah Kalau orang berinfak Allah ganti Ya Wama nakosomalun min sodakoh bahkan tidaklah kurang harta lantaran sodakoh kata Rasulullah. Baliyazdat, baliyazdat, baliyazdat tiga kali diulang sama Rasulullah. Akan tapi bertambah, bertambah dan bertambah. Ini bukan sekedar duit doang ya. Kadang kita kalau ngomongin sodakoh nih ngomongin ini duit doang. Apalagi beberapa ustadz yang eh hey, sedekah entar kaya enggak enggak. Saya nggak mengajarkan bahwasanya sodako jadi kaya enggak. Kalau kaya repot. Ini sepi al makmur nih subuh. Lagi di mana? Lagi di Singapura Pak Haji. Lagi di mana? Lagi di Bali. Wow, orang kaya semua. Dia mau subuhan aja ke Bali dulu itu saking kayaknya. <guluh> Salat Jumat di mana? Singapura. Saking kayaknya. repot ya. Enggak, enggak bisa semua orang jadi kaya mustahil dalam hitung-hitungannya sunatullah nggak mungkin. Maka ketika orang sodako, nah ini dia. Ada orang yang diberikan oleh Allah harta, kalau memang dia layak menjadi orang kaya dan mampu ada yang diberi ilmu. Ada yang diberi apa? Ilmu. Nah, lebih besar ini yang dikasih ilmu. Ilmu apa? Ma'rifatullah, ilmu kenal sami Allah. Tuh. Kalau udah kenal ilmu udah tahu ilmu kenal ami Allah, semuanya kalah udah harta, warisan, jabatan nggak ada harganya kalau kita sudah punya ilmu kenal ami Allah. Kenapa? Kalau orang udah kenal ami Allah, mau apa aja bisa. Ya. Kita mau minta sama Allah apa aja dikabul, dikabul sama Allah tuh. Ya Habib Saleh bin Muhsin al Tanggul itu contohnya. Orang yang sudah sangat makrifat dengan Allah, tinggal angkat tangan Allah kabul segala doanya. Ya, bahkan ada beliau punya keturunan, belum punya anak. Akhirnya diajak ah mandul, ah mandul gitu, keturunan Habib Soleh. Ya kalau nggak salah cucunya apa anaknya gitu. Akhirnya apa yang ngadu sama abahnya abah, nyabah. saya dikatain mandul. bertahun tahun nikah belum punya anak. Habib Soleh doain, gun, Bismillah. Pak Yakun terjadi, punya anak, subhanallah. Tinggal angkat tangan, doa dikabul tuh. Ya, nah inilah ya hal-hal kayak begini nih yang orang nggak pengen. Yang orang pengen apa? Gitu kalau sodako balasannya duit enggak, enggak mesti duit. Allah kasih ilmu juga balasan dari Allah. Ya. Ini yang mahal. Makanya ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa engkau bisa pinter? Kata Ibnu Abbas, saya pinter karena tiga. Apa? Lisa non Saul, lisan yang suka bertanya. Ini yang kadang-kadang kita kalau ngaji ngundang guru jauh-jauh kagak ditanya. Ya bu ya. Kalau guru kan tempat nanya, kalau nanya jangan di Google. Nanya sama guru jelas tuh ilmunya, sanatnya jelas. Ya kalau kita nanya di Google bisa jadi salah walaupun benar. Contoh nih contoh. Ada orang nanya di Google, apa saja kewajiban istri dijawab sama Ustadz Google. Satu, melayani suami kapanpun dan dimanapun. Every time, every while. Masya Allah. Yang kedua apa ya? Jaga rumah. Udah, dua doang bilang melakinya ya kata Google tugas istri itu mendua ya jagain rumah mengelainin suami berarti aku nggak wajib nyetrika nggak wajib gosok nggak wajib masak lakinya kesel emang ya, nanya mau Ustad paneh kamu ngomong Ustad Google dah itu ilmunya bener cuman kan separuh separuh apakah begitu istri Rasulullah apakah begitu Sayyidah Fatimah Sayyidah Fatimah ini kerjaannya tiap hari bantuin Sayyidah Ali kalau betul memang perempuan kerjaannya tiap hari di rumah cuma melayanan suami, saya dari Fatimah tangannya sampai sampai kasar gara-gara bantuin Sayyidina Ali. Sampai minta Amir Rasulullah, ya Rasulullah, boleh gak saya minta pembantu tuh? Karena bantuin suaminya capek. Nah, jadi kalau orang belajar lewat Google, ilmunya separuh, pemahamannya separuh, ya eh, jelas lah. Ya. Hasilnya juga sepa, separuh tuh. Ya. Jadi ketika orang yang menjadi alim kata Ibnu Abbas yang pertama lisanun saul, yang kedua qalbun akul akal yang berpikir, yang ketiga ini dia kafun badul tangan yang suka sodako. Ya. Makanya ada yang nanya Ustaz kok antum bisa begini gitu begini gitu? Saya punya amalan dulu. Ketika saya ngaji, saya punya amalan yang pertama saya kalau pengen ngaji berangkat ngaji saya minta doa sama orang tua. Itu doanya orang tua, itu doanya wali. Jadi antum kalau mau keluar batang kemana-mana, nah ini wali di rumah dulu nih mintain. Kita datang keluar batang jauh-jauh emak kita nggak pernah kita mintain doa tuh. Salah besar orang ketika dia itu punya orang tua tapi nggak dimanfaatin orang tuanya buat doain dia. Salah besar itu. Saat bapak gimana? Sama bapak, bapak ame ibu sama hakikatnya. Kalau nggak ada ibu berarti bapaknya. Karena istilah wali ya, istilah wali murid. Kita kan kalau punya orang tua, orang tua kita kan apa? Wali, namanya apa? Wali murid. Kenapa dikatakan wali? Karena orang tua kita setarap dengan wali. Makanya namanya wali murid. Ya. Kalau ada orang tua baik sama anaknya, dikasih makan, dikasih jajan, terus anak durhaka, maka kedurhakaannya anak sama orang tua sama kayak durhaka dia sama wali. Maka jangan pernah harap sukses anak yang durhaka sama orang dua atau cek kita di rumah kita emak kita gimana emak kita tanya gitu ya yang ketiga tuh kafun batul ya. yang suka apa bersedekah tuh ya sampai-sampai dikisahkan ada seorang perempuan nih dia, dia lagi lagi makan korma lagi makan korma kemudian ada pengemis minta-minta karena dimakan masih setengah setengahnya lagi dikasih pengemis ya kalau kalau zaman dulu di Arab maklum lah ya, kalau kita emang pasti ngamuk ya. Kita lagi ngerokok nih mungkin kalau kita ngerokok kali ya. Lagi ngerokok, asik-asik ngerokok, ada pengemis, Bang, bagi rokok dong, Bang. Masih setengah nih. Udah mana rokoknya Krakatau yang satunya 7 ribu lagi. Dikasih. Nih, sup. Nih, sup. Tuh, nih ceritanya begitu ya. Nih kalau ini makanan. Kemudian Ya tiba-tiba dia punya anak, anaknya dimakan serigala, digigit serigala, dibawa kabur, panik, emaknya, emak ya, kalau namanya emak anak sah, sayang. adu fi Kemudian tuh dilihat tuh ya Allah, ya ini anak saya hilang, dikatakan ibni-ibni anakku, anakku. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk ngejar itu serigala. Fajar Zabasobi itu serigala ditarik malaikat, ya, tuh. Kemudian apa? Be ada bekas daripada gigitan serigala tuh. Ya Subhanallah, karena dia tadi makan Korma dikasih bekas gigitannya Allah balikin tuh. Ya dibalikin, Amin Allah. Itu yang terluka jadi bah baik tuh. Kata Allah katakan kepada itu ibunya malaikat, ane kirim salam buat dia dan katakan sama dia ya daging dibalas daging lukmah suapan dibalas suapan ya suapan yang dikasih ke orang tadi dibalas sama Allah dengan Allah selamatkan itu anaknya dari suapan serigala subhanallah tuh ya jadi nggak ada perbuatan yang kita kerjakan sia-sia sia-sia ya. kalau kita kerjain ini misal contoh kita bakti sama guru kita insya Allah kalau kita punya murid bakti sama kita makanya kita kadang-kadang lihat ada orang nih kok dia ngajar, ya dakwah, tapi nggak ada orang yang bantuin dia. Kerja diri dirian ngajar diri dirian kadang-kadang bawa motor dirian baca buku dirian kesono dirian ngurusin maulid dirian kok nggak ada yang bantu coba cek dia dulu mungkin ketika belajar belajar doang kagak mau bantuin gurunya kadang-kadang ada gitu ya orang ngajar ngajar diri ah, tapi kalau subhanallah kalau kita masih ngaji kita bantuin guru kita kita khidmat sama guru kita guru kita keluar sendalnya kita siapin tuh makanya saya punya anak aneh didik tuh kalau ajak ke masjid itu otomatis dia keluar langsung beresin sendal saya oh saya hati saya girang ya Allah tuh girang apa punya anak ketika kita keluar musola sendal kita dirapiin subhanallah girang pak jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita otomatis to anak kita berbuat baik kepada kita. Biru abakum tabir rokum abna ukum. kata Rasulullah nih berbaktilah pada orang tua kalian niscaya anak kalian akan berbakti pada kalian tuh. Jadi konsepnya begitu kalau kita pengen hidup bahagia bahagiakanlah orang tua kita bahagiakanlah orang lain Entar Insya Allah semua akan bergerak untuk bahagiain kita. Ya tapi salah ada orang punya punya prinsip begini buma yang penting dirigu dulu bahagia. Eh, namanya kebahagiaan buat diri nggak pernah puas. Kalau istilah anak jaksel sekarang tuh namanya self reward namanya. Jadi dia suka nyenengin dirinya sendiri. Eh, kalau ente mau nyenengin diri ente, as irinas, senangin manusia. Ntar Allah akan menggerakkan hati orang untuk menyenengin kita semua tuh. Ya. Nah, jadi konsep sedekah ini tadi kembali lagi ke awal itu bukan hanya balesannya harta, tapi bisa jadi balasannya il, ilmu bahkan bahkan yang lebih tingginya Allah balas itu apa namanya uh, sedekah kita dengan makom atau dengan ma makom. Cuman kembali lagi tadi ya, nggak mungkin kita diangkat jadi wali gara-gara sedekah lima ribu perak nggak mungkin. Ya. Karena ada ujiannya. Jadi ada saya punya teman cerita gini ada orang sedekah itu pengen jadi wali cita-citanya. Cuman lewat jalur Sadako bisa nggak bisa bisa banget. Orang mau jadi wali itu jalurnya banyak. Mau jalur SPMB bisa, mau jalur ujian bisa, mau jalur ujasa bisa. Macam-macam <laughs> jalurnya nih. Ada yang jalurnya sedekah. Gimana di jalur sedekah? Pokoknya gue nggak mau nyimpen untuk satu hari. Ini kata ulama kalau orang yang udah bisa mengerjakan ini bakal ketemu Nabiullah Khidir. Dia nggak nyimpen harta. Sama sekali nggak nyimpen. Ilah buat hari itu doang. Jadi ketika dia sedekah dalam jumlah yang kecil Allah tambahin. Satu hari punya rezeki 100.000 ribu. Allah disedekahin lagi. Jadi buat makan kan 20 ribu. Kalau tiga kali makan 60.000 ribu. Berarti diambil 60 ribu disedekahin 40 ribu. Besoknya dapat gedean lagi 200.000 ribu. Disedekahkan sisanya. Pokoknya nggak megang duit. Sampai disedekah, dikasih ame Allah sejuta. Diambil untuk hari itu disedekahkan yang lain. Sampai diuji ame Allah ratusan juta. Diambil untuk itu disedekahkan yang lain sisanya. Subhanallah sampai miliaran, ya. bahkan ada orang di daerah Jawa itu hmm. itu saking begitunya sama duit itu saban orang ngeliatnya pengen mau bagi duit, saking lihat nih, gua mau bagi duit gitu. Assalamualaikum, Pak Haji, aneh mau, mau ngasih duit sama antum, nih tolong nih. Itu luar biasa itu. Ketika dia membuang dunia, udah nggak cinta dengan dunia, udah dijual dunia, justru dunia malah datang sama dia. Itulah kata Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang yang mana dia itu berkeinginan nyari dunia, maka Allah jadikan urusannya berantakan dan Allah jadikan kemiskinan depan mata dia. Jadi kenapa kalau kita lihat banyak orang-orang susah pada ini banyak, itu karena niatnya apa-apa dunia. Sholat nyari dunia, ibadah nyari dunia, ya, semua semuanya nyari dunia. Maka Allah jadikan yang, yang pertama, Allah jadikan tuh matanya itu ngelihatnya bahwa dirinya miskin. Yang kedua Allah cerai beraikan urusan dunianya. Dan siapa orang yang niatnya karena Allah, Salatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, ngaji karena Allah, bantu musola karena Allah, maka Allah jadikan ya urusannya semua terkumpul dan Allah jadikan ya kekayaan di depan matanya Jadi kayak miskin ini sebenarnya bukan soal harta. Kayak miskin ini soal mental. Soal apa? Mental. Kalau orang sudah punya mental kaya, insya Allah kaya hidupnya. Ya kadang-kadang kan orang udah punya duit banyak masih korupsi. Ya kita nggak habis pikir ya. Orang-orang yang menyengsarakan rakyat sekarang ini. Apalagi sekarang katanya nih duit ya pensiunan bakal diundak sampai umurnya 56 tahun lah. Ya Allah. Kan kita seuzon dikit kan ya. Jangan-jangan emang duit itu udah nggak ada ini. Ya. Bahkan yang anehnya ketika orang lagi susah, lagi pandemi, ekonomi belum bangkit, mau bikin ibu kota baru. Ini kita nggak habis pikir nih proyek-proyek dan ujung-ujungnya apa? Fulus, fulus dan fulus. Ini, ini masalah mental gitu. Jadi ah, kalau kita mau lihat sejahat jahatnya orang itu, itu. sejahat jahatnya orang itu, orang yang menyusahkan urusan orang Muslim adalah sejahat jahatnya orang itu ya orang lagi susah kirim bansos buat orang susah ya, saya ngalamin waktu itu kebetulan nggak ada bansos bansosan belum ada awal awal covid kaudarullah saya bikin status jangan cuman ojol yang dikasih duit banyak tetangga tetangga saya yang susah yang kagak kerja yang gak punya duit eh subhanallah ada yang transfer 500.000 ratus ketika ditransfer waduh amanah ini saya bagiin aja, saya bagiin, saya foto, saya foto, saya foto, saya foto, dapat kalau nggak salah 10 orang saya bagiin. Eh, ada yang nyumbang lagi. Saat so, saya ikutan dong, so, saya ikutan dong, itu kekumpul kumpul hampir 20 juta lebih itu. Ya, itu belum ada bansos dulu, belum ada bansos. gitu. Nah, yang begini nih yang kita cari nih. Eh, di tengah bansos begitu, ada yang korupsi bansos. Insya Allah. Ini yang kita ngilu nih. Ini sejahat-jahatnya orang. Maka benar undang-undang kita mengatakan siapa yang korupsi di masa pandemi hukuman mati. Benar banget itu. Itu orang paling dimurka Rasulullah. Ya. Rasul berdarah-darah nyelamatin umatnya. Dia malah nyusahin umatnya. Ini yang bahaya. Nah, jadi kembali lagi negara kita nggak bakal bangkit kalau mental-mental pejabatnya begini. Ya. Kenapa salah kita juga sih sebenarnya? Ya. Pemimpin itu dipilih yang milih siapa? Rakyat, rakyat nggak mau milih kalau kagak ada fulus, mau jut fulus, mulus, maafi fulus, mampus gitu. Ada duit mulus, bener gak ya? Orang sekarang banyak kan? Nggak kalau zaman sini nggak sih Ini tempat saya sono. Ada istilahnya serangan pajar kan ya. Bahkan nih kadang-kadang kalau kita bilang elo milih mana? Gue sih milih yang ada duitnya. Iya. Ini nih, jadi gambaran pemimpin kita ini gambaran kita. Kenapa ini kita nggak main yang gini aneh? Kalau kita udah sering sodakoh, insya Allah duit duit haram jauh. Ya, kalau kita rajin sodakoh, diantara fajilahnya amat duit duit haram jauh. Ya, apalagi sering sholat duha, Allahumma inka na fahalilhu. Ya Allah, kalau rezekinya haram maka halalkanlah. Tapi jangan salah paham ya kadang-kadang ini orang salah paham. Dia habis nyolong duit orang, doa Ya Allah, kalau ini haram, halalkanlah. <laughs> ini salah ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ya Allah, kalau kerjaan saya haram, sumber rezeki saya haram, maka jadikanlah halal. Mungkin tar Allah ngeluarin kita dari situ. Atau enggak Allah giring rezeki-rezeki yang baik sampai kita. Maaf ya, saya punya adab punya murid lagi ditawarin Pak sama kementerian. Nah, kan kalau, kalau, kementerian cakupannya se-Indonesia. mau pasti jadi orang kaya nih. Cuman satu syaratnya, mau nyogok gak? Kalau ente mau barang ente masuk ke pemerintahan, mau ngasih aneh berapa itu. Padahal nih pejabat dapat gaji gak? Dapat gaji gede loh, belum tunjangannya. Tunjangan nelpon DPR itu bisa hampir ya, jutaan itu jutaan mungkin bisa 50 juta tunjangan komunikasi ente bayangin ente mau nelfon siapa 50 juta mungkin iseng-iseng tuh DPR nepoin temennya kali ngapain lo <laughs> saking gedenya tunjangan emang gak jadi kecil gak gede katakan 10 juta cuman tunjangannya bisa hampir ratusan juta tuh nah jadi kembali lagi kalau kita punya mental sodako lebih demen memberi ketimbang diberi, maka insya Allah negeri kita akan bangkit insya Allah. Cuman saya nggak tadi ya. Ketika kita memberi mentalnya mental orang sodako sekarang, kalau gue ngasih baliknya berapa nih? Gitu. Ya maaf nih maaf nih ya. Jangan dipikirin kita kalau ama orang baik, ama orang hair orang kaya, kalau kita bantu dia jangan pikirin balasannya pasti dibalas. Bagaimana kita berkhidmat dengan Allah, bagaimana kita berniaga dengan Allah, muamalah sampai Allah. Kalau kita baik pasti Allah ganti. Tuh, maka makanya saya pengen ngerubah mindset mindset orang sodako yang salah. Ya, jadi ketika kita sodako jangan pikirin gantinya, ya karena ganti udah pasti Allah ka kasih tuh. Dan tanamkan anak-anak kita. Kalau orang tua dulu biasanya gitu kalau sholat Jumat anaknya dikasih duit. Betul gak? Saya ingat buat orang tua saya dulu, nih pegang, gitu. Untuk apa orang tua kita ngasih duit? Ntar kalau ada kotak amal, masukin, jangan pura-pura tidur, gitu. Duit kagak ada, kalau kata orang Betawi, culum, ya kan? Datang ke masjid nggak bawa duit. Kotak amal jauh, tidur dulu. Lewat atau lewat aman. Eh, ini nih yang begini nih. nggak bakal besar umat Islam kalau nggak punya mental kaya. Ya, karena kaya itu pilihan, miskin itu paksaan. Kalau kita mau jadi kaya, bermula dari mental kita dulu. Nah ini contoh al-Imam, ya, Ali, Zainal, Abidin, As-Sajjad. itu anaknya Sayyidina Hussein yang selamat dari pembunuhan Karbala. Itu luar biasa, tiap hari ngasih makan 200 orang miskin, 200 kakak loh, bayangin coba. Ini CRT, al mamur berapa kakak di sini nih? Hmm, ada 200, Bu. PRT mana PRT? <guluh> ada 200 kakak itu dikasih makan tiap hari dan subhanallahnya kagak satupun orang yang tahu bahwa beliau yang ngasih makan subhanallah kalau kita kan lain ya mau ngasih makan bikin konten biar viewers naik ikan viral Ustadz Paris bagi-bagi makan uh, ngalahin Mbak Ibuong Gitu ya kebaikan bagus memang betul iya ente mau syiar cuman jangan semua mau di share dong ya kita kan punya amal ada yang zohir, ada yang tersem. Bunyi, jangan semua di zohir itu. Kapan ketahuannya? Pas meninggal, ketika beliau meninggal, pundaknya itu kayak Kapalan. Ternyata tiap malam gotong beras, gotong gandum, ya, gitu. Dan ketika beliau meninggal, udah nggak ada lagi yang ngasih makanan. Udah fix bahwasanya Al Imam Ali Zainal abidillah yang tiap hari itu. Ah, Itulah cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sekali lagi kalau kita masih suka diberi dan lebih suka diberi ketimbang memberi, maka kita masih terhinggap penyakit mental mental orang miskin. Ya. Adapun kita kalau diberi ini contoh misalnya saya ngajar gitu. Kalau saya nyari sesuatu dari ngajar saya sangat-sangat hina dan rendah. Gitu. Tapi ketika kita misalnya ada orang ngasih kata Sayyidina Umar kalau ente dikasih dan ente nggak nggak pengen ambil nggak apa-apa. prinsipnya gitu. Dibagi, ambil. Ya, dipinta, bagi. nggak dibagi, jangan minta gitu. Ini kagak ya. Kelupaan panitia kelupaan gitu. Kelupaan berkat atau kelupaan amplop udah sampai rumah tuh Ustadz kok gini kok ada yang kelupaan ya wa panitia dah beni beni ada yang kelupaan kayaknya benda <gulau> apaan ya ya itu amanah amanah <gulau> yakin yakin seribu yakin kalau kita nggak ambil allah ganti dengan cara yang lain ada salah seorang Ustadz. ya pergi nih naik apa namanya naik taksi karena nggak ada kendaraan kebetulan bad dompet ketinggalan mau khotib mau khutbah nih Ketika pas jalan, bang, saya lupa bawa dompet. Nanti bang pulang khotbah, saya bayar. Biasanya sih di sana dapat lumayan lah lima ratus ribu gitu. <gertanya> <gertanya> ya, itu regional Jakarta lah ya gitu ya. <gertanya> Kalau di Bogor mungkin tiga ratus ribu kali. <gertanya> ya. ya. <gertanya> Lihat lima ratus ribu bang, taruh sana saya bayar. Pulang saya bayar. Abang kan sholat Jumat kan? Iya, akhirnya. Udah akhirnya sepakatlah deal. Abangnya sholat Jumat, ya, dia khotib. Pas pulang hotel, pas buka amplop, gocap. Nolnya kelinding tuh. Ternyata dibaca depannya muazin. Ternyata amplopnya. Nah, kalau nih kalau nih kiai nih orang cinta dunia diminta balikin lagi, enggak deh. Ikhlas sudah, sudah. Bismillah apa apa. Bang bang maaf bang. Tadi saya buka amplopnya cuma gocap bang. Yaudah abang antar ambil rumah saya. Ya. Ntar saya bayar di rumah. Gitu. Eh pas di rumah besoknya di WA Pak Kiai mohon maaf mohon maaf kenapa emang amplop, amplop antum ketuker ya Oh udah nggak nggak masalah udah biar nggak kayak pakai ya. saya harus ke rumah antum datanglah ke tempatnya ternyata didobelin sejuta Subhanallah yeah. tuh ya makanya saya ntar kalau bisa jangan kasih amplop ya yeah. <tuh> ada kali pulang-pulangan double kan jadi itu kan ya ya udah Allah alhamdulillah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersedekah Allah istiqomahkan kita dalam bersedekah mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi keturunan yang cinta sedekah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah panjangin umur kita biar kita sampai pada bulan Ramadan Allah berkahi bulan Rajab kita Allah hadihin al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kurang lebih mohon maaf asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh